Teganang epene ongkat dengan tegining ganang luwe cerite ngalahin datu si bele-bele ongkatne. Oke, itu dia lagu khas dari Sasak Lombok, teman-teman semua. Oke, lagu kedua ini original song dari saya sendiri, Teguh Elwijaya, dengan berbahasa Sasak. Judulnya Miliki Kamu, sudah rilis di semua digital platform, Spotify, iTunes, semua pokoknya. Oke, ini dia Miliki Kamu. Tahu papa balimbi bau tebetamu lamun dibina merari
dia tadi lagu Meleke Kamu. Oke, kalau dari tadi sasak-sasak terus, mungkin teman-teman kita di sini yang dari luar daerah nggak ngerti maksudnya ya. Jadi Meleke Kamu itu lagu untuk menyatakan perasaan terhadap seseorang yang sangat-sangat kita cintai. Dia ingin bertemu, tidak bisa hilang dari ingatan. Jadi maukah kamu jadi pacarku, lah itu intinya dari Meleke Kamu. Oke, lagu selanjutnya, lagu berbahasa Indonesia. Dari tadi kita sudah pop, sudah R&B, sekarang waktunya kita berdangdut ria kayaknya ya sekarang ya. Oke, ini dia penggemar dangdut. Halo, apa kabar kawanku semua penggemar dangdut? Di kota, di desa, tua muda semua ramai berdangdut. Kita tunggu-tunggu. Udah panas ya? Udah mau datang. Panas ya, kita panasin lagi kali ya. Tapi enggak, orasi udah. Tapi kita bikin panas aja nih, kita panas-panasin walaupun mungkin enggak panas ya, udah panas-panasin aja. Oh iya teman-teman, aku mau ngingetin kalau misalkan acara Desak Anis ini tuh live di Instagram dan YouTube. Di Instagram tuh Instagram Ubah Bareng dan di YouTube itu YouTube Anis Baswedan. Teman-teman boleh banget share linknya ke keluarga, kerabat ataupun teman untuk mereka nonton acara ini secara live. Jadi kalaupun yang gak bisa datang langsung secara fisik, bisa datang secara online gitu. Teman-teman aku mau nanya deh, siapa di sini yang udah follow Ubah Bareng dari awal tahun? Ubah Bareng itu didirikan tahun berapa? Hayo, pada gak tahu. Masa 95? Tua banget ya. Enggak, Ubah Bareng itu bukan. Salah, oke. Yang penting follow dulu Ubah Bareng, terus lihat tuh di Instagramnya. Itu ada tulisannya ya, didirikannya kapan. Oke, yang kita tunggu kayaknya udah mau dateng nih. Gimana perasaannya? Deg-degan? Mau ketemu Pak Anies? Happy ya? Happy. Kok gak kesel sih, kan mau mendesak? Gak kesel gitu? Mungkin ada yang punya unek-unek atau emang haters? Ada unek-unek? Ada, oke. Berarti kesel atau gimana? Enggak ya, aman ya? Punya etika, keren. Oke, siapa ngomong-ngomong ya, aku kalau misalkan ngomongin etika tuh jadi inget yang debat capres ya. Tapi gak usah lah, gak usah dibahas. Ntar makin panas. Ini kayaknya pada nengok sana semua nih, gak ada yang nengok aku. Ngeliatin apa sih? Waduh. Loh, presiden, calon presiden. Calon presiden. Ya udah kita teriakin kali ya, Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies. Ayo dong yang rame. Pak Anies, Pak Anies. Lebih rame lagi. Pak Anies, Pak Anies, Pak Anies. Ayo yang rame.
untuk mendukung. Gak apa-apa, perbedaan itu bukan sesuatu yang harus kita hindarin, tapi harus kita hargai. Ayo dong, panggil lagi. Kayaknya Pak Anies gak mau keluar gara-gara rame deh di sini. Panggil lagi dong. Pak Anies. Pak Anies. Ya, sepi banget, lemes banget. Gimana mau ngedesak? Ayo dong yang semangat. Mendesak ya kayaknya, malah pada mau ngedukung nih, gimana dong? Mau ngedukung nih, bukan mau mendesak. Gimana sih? Desak Anies, 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 desak Anies. Anies, selamat datang. Selamat datang di Desak Anies Mataram, Pak. Izin saya Rifka. Waduh, ini benar-benar ngedukung ya, bukan mendesak, tapi ingat kita harus mendesak. Desak terus. Boleh Pak duduk? Oh iya, siap. Terima kasih, teman-teman, boleh yuk duduk yuk biar acaranya segera dimulai. Yuk duduk yuk, kembali ke tempat duduk ya, biar kita segera mendesak. Walaupun namanya desak, tapi kita jangan desak-desakan ya, karena nanti takutnya ada yang sesak. Boleh teman-teman kembali ke tempat duduk. Kembali ke tempat duduk teman-teman. Mohon untuk ini ya, kita agar jaga kondusif.
oke, iya Pak, siap. Udah dari jam berapa di sini? Ah. Jam 1. Sekarang jam 3 ya? Jam 4, Pak. 4. Jam saya jam 3. Jam saya bilang jam 3. Salah jam ya? Beda 1. Bedanya berapa? Teman-teman mohon untuk kembali ke tempat duduk ya. Yuk ini biar segera mulai seru acaranya. Ini kafe apa nih? Kafe pejuang ya? Ini kafe pejuang, Pak. Ah. Isinya pejuang semua, Pak. Isinya pejuang semua di sini. Pejuang semua. Ah. Dari jam 10. 10-nya minggu lalu apa hari ini? Hari ini. Jadi saya bersenang sekali tadi pagi sebelum mulai ya. Yes, saya ya, cerita Pak. Sedikit, saya tadi pagi mendarat di sini. Lalu jangan. Terus saya tiba bersama dengan Profesor Hamdan Zulfa. Wah, selamat datang, Prof. Selamat datang, Prof. Hamdan Zulfa ini ingat gak dulu apa? Ketua MK. Pamannya siapa? Waduh, Pak. Waduh, bukan paman siapa-siapa ya. Nah, nih ya. Ketua MK yang lulus dengan baik. Makasih Pak Hamdan. Saya juga bersama dengan Ibu Nihayatul Wafiroh. Nah ini dia Bu Nini. Ini tokoh perempuan dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan saya ditemani dengan istri tercinta. Ya, biar nanti kalau terdesak-desak saya lapor istri. Nah, terus begitu tiba, saya dijemput teman lama. Waktu itu saya aktif di pergerakan mahasiswa, saya jadi ketua senat mahasiswa UGM, dan kawan saya ini adalah ketua senat mahasiswa UI, namanya Zulkifli Mansah. Nah, ini dia nih. Jadi dengan Pak Zul ini bukan kenal gara-gara sama-sama gubernur, bukan. Kenalnya karena dulu sama-sama di pergerakan mahasiswa. Nah, di sini banyak enggak yang aktivis mahasiswa? Semua. Wih, mantap dong kalau begitu nih ya. Oke. Ya, nah, terus saya juga ditemani oleh putri saya, Mutiara. Mana tapi duduknya? Mana Tia, mana Tia? Mana Tia? Oh, di belakang sana, oke. Oh. Ya. Nah. Pokoknya segala sesuatu yang baik kita amin aja dulu. Amin. Betul ya? Jadi kalau mudah-mudahan NTB makin maju. Amin. Indonesia adil makmur. Amin. Indonesia ada perubahan. Amin. Ya. Pak Anies, ada yang nanya tadi, kenapa anaknya kok gak dapat kursi, Pak? Kenapa? Kenapa kok anaknya gak dapat kursi? Oh. Iya. Biarkan dia dapat kesempatan yang sama dengan yang lain. Iya. Jangan sampai anak calon ditaruh di tempat yang di depan. Betul tidak? Kalau baru calon aja di depan gimana nanti? Betul tidak? Silakan duduk. Kita mulai? Boleh.
Pak Anies, sebelum saya mulai, sorry ya Pak ya, kalau saya mau tanya. Di TikTok saya itu setelah debat capres ramai banget dengan Wakanda No More Indonesia Forever. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum tahu makna di balik kalimat tersebut nih Pak. Mungkin boleh Pak dijelaskan singkat? Gini, akhir-akhir ini kita menemukan fenomena yang tidak seharusnya terjadi. Apa itu? Banyak yang merasa takut untuk mengungkapkan kritik. Banyak yang merasa khawatir untuk mengungkapkan kenyataan. Bahkan ada yang melaporkan jalan rusak saja di proses hukum. Betul tidak? Di mana itu? Lampung. Dia tidak berbohong, dia mengungkapkan fakta, tapi kemudian diproses hukum, betul tidak? Dan ketika rasa takut itu ada, mau menyebut Indonesia saja, menyebutnya dengan istilah Wakanda. Karena itu kita bilang, kita berjanji ke depan, tidak perlu sebut Wakanda. Wakanda no more, Indonesia forever. Jadi ada kebebasan berbicara, itu kira-kira jawabannya. Jadi buat ibu-ibu, bapak yang belum tahu, kalau anak-anak muda pasti tahu semua. Karena aliasnya tuh Wakanda atau Konoha. Betul kan? Nah, sudahlah, tidak perlu Wakanda, tidak perlu Konoha, sebut saja Indonesia. Pak, kok bapak mau didesak gak nervous sih pak? Malah saya merasa terdesak. Apa karena ya, ditemenin ibu tadi, pak? Enggak, bukan apa-apa, karena inilah sesungguhnya. Saya tahu persis bahwa yang hadir di sini orang-orang yang mencintai Indonesia. Nah, apapun yang dikatakan karena rasa cintanya pada Indonesia. Karena itu kalau jadi calon presiden jangan pernah takut untuk berdialog dengan siapapun. Betul tidak? Karena siapapun yang ditemui pasti dia memiliki rasa cinta pada Indonesia. Hanya kalau kita punya masalah kita gak berani ketemu dengan warga. Betul gak? Oke siap, Pak Anies sudah di panggung, artinya sudah siap dihujani 80 triliun desakan-desakan oleh warga Mataram. Boleh tepuk tangannya? Jangan, kan kita mau mendesak. Desak Anies. Desak Anies. Desak Anies. Oke cukup, terima kasih. Sekarang kita masuk ke segmen 1, gimana Anies? Oke Pak, jadi di segmen pertama ini Bapak akan ditanyakan seputar isu lokal yang juga relevan dengan isu nasional. Nanti akan ada di layar sebelah sini pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Oke, saya bacakan aja. Di Lombok ini banyak pembangunan infrastruktur, salah satunya pembangunan sirkuit Mandalika. Namun ironisnya Pak, indeks pembangunan manusia di Lombok ini berada di urutan ke-6 se-Indonesia. Dan angka buta huruf tertinggi kedua se-Indonesia. Bahkan angka stuntingnya masih sangat tinggi Pak. Nah bagaimana nih Pak cara Bapak untuk membangun infrastruktur sambil tetap memprioritaskan pembangunan manusianya? Ya, gini, pembangunan pada intinya adalah tentang pembangunan untuk manusia. Ketika kita membangun prasarana dan sarana itu untuk manusianya. Bukan sekedar untuk sarana dan prasarana itu sendiri. Karena itu orientasi kita harus pada pembangunan kualitas manusia. Nah itu sebabnya kami melihat mengapa bicara tentang keadilan menjadi prioritas kami. Karena kita menyaksikan indeks pembangunan manusia di Jawa dan Sumatera itu angkanya tahun 2022 itu sama dengan atau dibalik nih, angka yang sekarang dimiliki di Sumatera dengan wilayah lain, Sumatera Jawa itu selisihnya jauh. Jadi bila tahun ini Jawa dan Sumatera angkanya 74, 10 tahun yang lalu 69 Jawa dan Sumatera. Tapi kalau kita lihat Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua dan seluruh wilayah Indonesia di luar dua pulau itu
tahun 2022 angkanya 69. Bayangkan, Jawa Sumatera 69 10 tahun yang lalu, di luar Jawa dan Sumatera 69-nya baru sekarang. Bukan selisih 4 poin atau 5 poin, selisihnya 10 tahun. Kadang-kadang kita melihat, oh angkanya selisihnya 5 angka, bukan soal 5 poin, tapi masalahnya selisihnya 10 tahun. Angka yang hari ini ada di Nusa Tenggara, angka yang hari ini ada di Sulawesi, adalah angka yang 10 tahun lalu ada di Jawa dan Sumatera. Artinya apa? Selama ini pemerintah pusat tidak memberikan perhatian yang cukup untuk mendukung pembangunan kualitas manusia di semua tempat di Indonesia. Itu yang mau kita ubah. Jadi, pembangunan sarana-prasarana itu penting, ya perlu diteruskan. Tapi jangan melupakan kualitas manusia. Dan artinya apa itu? Tiga unsurnya. Kesehatan, pendidikan, harapan hidup. Bila tiga ini diseriusi, insya Allah angka pembangunan manusia kita akan meningkat. Dan begitu IPM-nya meningkat, maka sarana-prasarana jadi bermanfaat. Tapi kalau sarana-prasarananya disiapkan, tapi manusianya tidak pernah dikembangkan, maka itu menjadi proyek yang bisa mubazir. Itu sebabnya orientasi kita pada pembangunan manusia dan insya Allah termasuk di NTB ini, gitu ya. Oke Pak, waktunya pas banget, Bapak gak korupsi waktu ya, padahal saya belum jelasin. Jadi Pak, pertanyaannya nanti akan Bapak jawab. Waktu saya berapa menit? 2 menit Pak. 2 menit, siap. 2 menit, ya. Siap. Oke, next pertanyaannya adalah, boleh dibantu? Oke, apa yang akan Bapak lakukan untuk para pekerjaan migran Indonesia? Boleh Pak dijawab? Ya, NTB ini salah satu provinsi dengan jumlah pekerja migran yang paling banyak, betul ya? Betul. Beberapa bulan yang lalu saya ke Malaysia, bertemu dengan para pekerja migran. Dan ketika bertemu dengan mereka, mereka menyampaikan persoalan-persoalan yang ada, termasuk saya ketemu dari NTB di sana itu. Apa yang mereka sampaikan? Pak, sesungguhnya kami ini tidak ingin bekerja di sini. Bila ada pekerjaan di Indonesia, kami ingin pulang ke Indonesia. Itu yang mereka katakan. Jadi, ini dua hal. Satu, dalam jangka panjang kita harus menambah lapangan pekerjaan. Karena dengan adanya lapangan pekerjaan itu, maka mereka tidak harus pergi jauh. Itu satu. Yang kedua, sebelum itu semua tercapai, maka pekerja migran ini harus mendapatkan bekal. Bekalnya apa? Nomor satu, perlindungan yang baik. Itu ketika sudah berada di negeri orang, tidak ada perlindungan, itu penderitaan yang luar biasa. Karena tidak ada yang bisa melindungi kecuali mereka dilindungi oleh negara. Nomor satu itu perlindungan. Yang kedua, mereka harus punya bekal. Bekal keterampilan yang cukup sehingga ketika berada di tempat mereka bekerja, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan yang bagus. Yang ketiga, kita harus pastikan bahwa kantor-kantor perwakilan Indonesia di tempat banyak pekerja migran punya cukup staf untuk melayani pekerja migran. Karena ketika mereka membutuhkan pertolongan, mereka tidak bisa pergi kemana-mana kecuali kepada perwakilan kita. Karena itu harus ada penambahan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Yang tidak kalah penting, perlindungan ketika mereka pulang ke Indonesia. Banyak sekali kita temukan di bandara, mereka menjadi korban dari berbagai macam pribadi-pribadi jahat yang ada di tempat itu yang kira-kiranya apa? Memanfaatkan kedatangan orang-orang yang baru datang. Perlindungan itu harus kita kerjakan. Kenapa? Karena kita harus sampaikan kepada para pekerja migran ini ucapan terima kasih karena mereka telah mengirimkan begitu banyak dana untuk keluarganya di Indonesia yang membantu menggerakkan perekonomian. Yang kita harus imbangi adalah perlindungan kepada mereka. Jangan mereka kemudian menjadi korban, padahal mereka sesungguhnya telah menjadi pahlawan bagi keluarga-keluarganya, gitu. Aduh, jago banget tata kata ya, pantesan Bu Ferry jatuh hati. Oke Pak, next pertanyaan selanjutnya. Gagasan Amin untuk ketersediaan pangan nasional nih Pak, termasuk ketersediaan pangan untuk NTB. Oke, gagasan Amin untuk ketersediaan pangan nasional, termasuk, nah begini. Kita akan mendorong kerjasama dengan petani melalui cooperative farming
dan melalui kontrak farming dan bukan melalui food estate. Ya. Anggaran yang dimiliki negara ketika itu diberikan kepada program seperti food estate, maka dia dipakai oleh korporasi besar. Korporasi besar tidak perlu dana dari pemerintah. Dana dari pemerintah harusnya diberikan kepada siapa? Petani. Mengapa petani? Satu, mereka yang sudah bergenerasi menghasilkan pangan bagi kita semua. Ini kita semua pangan dari mereka. Dan mereka hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat sulit. Begitu anggaran diberikan, programnya cooperative farming. Artinya apa? Para petani ini membentuk koperasi. Dengan membentuk koperasi, mereka akan bisa bercocok tanam di area yang lebih luas. Begitu area yang lebih luas, maka pembagian hasilnya jauh lebih mudah. Yang kedua, kontrak farming. Kontrak farming itu bukan mereka dijadikan pekerja, tapi hasilnya kita kontrak untuk dibeli. Sehingga saat mereka menanam, mereka tahu bahwa hasil nanti panennya sudah ada pembelinya. Dengan ada harga yang disebut sebagai harga dasar dan harga atas. Sehingga mereka punya kepastian. Hari ini petani sambil nanam, sambil mereka tidak tahu nanti harga gabahnya berapa. Ini bukan rencana. Ini sudah kami kerjakan di Jakarta dan akan kita teruskan di level nasional. Oke? Jadi, dengan adanya kontrak seperti itu, petaninya tenang karena sudah ada pembelinya dengan harga yang jelas. Dan karena ada kontrak, mereka bisa kredit alat-alat pertanian. Mereka bisa menggunakan ini untuk kebutuhan mereka mencari, kalau perlu ada pinjaman, mereka bisa mendapatkan pinjaman. Kira-kira dengan cara begitu, dana negara bukan untuk korporasi besar, tapi dana negara untuk para petani kebanyakan, supaya mereka bisa beroperasi. Oke Pak, terima kasih. Pak, masih semangat atau getar dikit? Semangat dong. Masih semangat. Semangat, semangat. Kalau lemes mau saya persilakan untuk goyang Pak joget. Memang masih perlu joget. Gak perlu. Gak perlu. Emang kenapa Pak? Gak perlu Pak. Iya. Jangan bilang gitu dong. Iya. Ginilah. Kalau gagasan ada, ide ada, rencana ada, maka tak perlu banyak berjoget. Iya. Waduh, saya di ulti nih. Oke Pak, siap. Kita masuk ke segmen 2. Jawab Nis. Oke Pak, pertanyaan nih Pak. Belum lama ini Bapak menandatangani kontrak fakta integritas dengan ijtima ulama. Kenapa Bapak melakukan itu Pak? Bukankah itu salah satu bentuk politik identitas? Jadi di dalam proses politik sejak kami bertugas di Jakarta dulu, ada banyak unsur masyarakat yang memilih untuk mendukung. Dan ketika mereka menyampaikan dukungan, mereka meminta kepada calon untuk bersedia mengerjakan A, B, C, D, E. Jadi mereka mengatakan, kami akan mendukung, tapi kami meminta Anda melakukan A, B, C, D, E, F, G. Jadi kami punya kontrak politik dengan warga macam-macam. Dari mulai warga Tanah Merah, kemudian warga banyak sekali, termasuk jaringan rakyat miskin kota untuk penataan kampung-kampung kumuh. Jadi ini bukan pertama kali. Ada dukungan, dan dukungan itu meminta kita melakukan A, B, C, D, F, G. Dan teman-teman bisa lihat, ketika kita mendapatkan dukungan dari ijtima ulama, mereka memiliki 13 poin. 13 poin itu bisa dibaca oleh siapa saja, semuanya tahu. Dan isinya adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. Kami siap untuk melakukan yang sama dengan kelompok manapun, selama itu sejalan dengan prinsip Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan untuk kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Nah, ini kemudian menjadi ikatan. Di satu sisi ada tanggung jawab mendukung, di sisi lain kalau nanti amanah diberikan, kami punya tanggung jawab untuk melaksanakan yang menjadi komitmen. Ini adalah praktek modern. Kenapa? Karena kalau yang primitif pakainya rupiah. Betul tidak? Nah, kita tidak terjebak dalam urusan yang rupiah. Kita kerjakan prinsip modern di mana amanat itu dijalankan untuk kepentingan-kepentingan publik. Jadi kami terbuka.
Kalau ada yang mau mendukung dengan meminta untuk kami melakukan ABC dan FG, kita baca sama-sama. Bila itu sejalan dengan prinsip Pancasila, prinsip Undang-Undang Dasar 45, dan prinsip adil makmur untuk semua, maka yuk kita bersama-sama bergerak untuk perubahan. Oke Pak, saya sebenarnya mau muji jawaban Bapak, tapi ini acaranya desak Anies Pak, bukan dukung Anies. Mau apa tadi rencananya? Mau muji Bapak. Oh sebenernya. Muji, boleh aja, gak apa-apa. Gak mau Pak. Oke, kita lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini Pak banyak kritik, katanya menteri-menteri sering punya konflik kepentingan atau conflict of interest. Gimana Bapak menjamin kalau nanti jadi presiden, menteri-menteri tidak akan punya konflik kepentingan? Ya, Bapak-Ibu sekalian, itu harus dijaga konsisten. Jadi jangan sampai di awal tegas soal tidak ada konflik kepentingan, tapi sambil jalan pelan-pelan itu ditoleransi. Menurut saya harus ada penjagaan yang konsisten di sini. Jadi komitmennya, setiap bertugas di wilayah publik, maka dia harus bekerja atas nama publik. Dan itu ditegaskan. Teman-teman sekalian, begitu seseorang disumpah memegang jabatannya, maka ucapannya, tindakannya, tanda tangannya itu atas nama negara. Bukan lagi atas nama pribadi. Karena itu dia tidak boleh lagi bekerja untuk kepentingan dirinya, kepentingan pribadi. Karena dia sudah sumpah. Dan tidak ada sumpah itu mengatakan hanya bekerja jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah ada. Itu 24 jam. Selama durasi dia bertugas. Jadi saya ingin pastikan, satu, mereka menandatangani komitmen. Yang kedua, menandatangani komitmen bila melanggar otomatis mengundurkan diri. Otomatis, tidak perlu diminta. Begitu melanggar, otomatis mengundurkan diri. Jadi kita tidak usah nanti meminta mengundurkan diri, karena bagian dari komitmen itu, bila komitmen dilanggar maka harus mengundurkan diri. Kenapa ini penting? Ini untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara. Negara itu harus dipercaya. Kalau negara tidak dipercaya, maka rakyat akan curiga. Saya beri contoh, akhir-akhir ini kita mau pemilu. Semua bicara tentang bagaimana negara netral, bagaimana tidak ada kecurangan. Artinya apa? Alam bawah sadar kita mengatakan kami kurang percaya pada negara. Karena itu kami curiga. Dulu-dulu kan gak pernah ada. Ini tidak boleh. Negara harus mengembalikan kepercayaan, karena pilar dalam demokrasi adalah kepercayaan rakyat kepada negara. Dan itu dibuat dari mana? Dari yang paling puncak harus menjaga kepercayaan itu. Berarti kepalanya ya Pak, kalau puncak Pak. Kenapa? Berarti kepalanya ya, dari atas gitu ya. Iya, memang kepala itu mulainya. Baik Pak, baik. Iya, segala mulai dari kepala. Iya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang ini, hutang luar negeri mencapai sekitar 8.000 triliun. Bagaimana langkah Amin untuk mengelola hutang luar negeri agar tidak terus membengkak? Ya, gini. Hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah itu masalah. Tapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Nomor satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hutang ini. Rasio hutang kita itu ada ambang batasnya. Saat ini rasionya 37%, sekitar 8.000 triliun, 37% dari GDP kita. Kita menargetkan diturunkan itu menjadi di bawah 30%. Bagaimana caranya? Dua, nomor satu hutangnya dikecilin, nomor dua GDP-nya digedein. Oke? Karena dua cara itu akan membuat menjadi 30%. Nah, kita ingin GDP-nya dibesarkan, sehingga rasio hutangnya turun, lalu memastikan hutang ini dipakai yang saya sampaikan tadi, kegiatan yang produktif dan diawasi dengan baik sehingga hutang itu tidak bocor. Ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan kepada publik sehingga nanti memberikan manfaat kepada semuanya. Gitu kira-kira jawabannya. Teman-teman ini kayak bukan mau mendesak ya, mau mendukung nih kayaknya. Oke Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa semua aplikasi pemerintah kebanyakan gak berguna, gak aman, dan cuma buang-buang anggaran, Pak?
Oh gitu ya? Perasaan di Jakarta ada Jaki yang bermanfaat sekali. Ya. Cuman kemarin pas debat saya sebut Jaki, dalam waktu hitungan berapa, gak ada sejam, di-hack. Saya bilang, kalau aplikasi pemerintah itu di-hack, artinya aplikasi itu bagus. Betul tidak? Kalau gak bagus, didiemin aja. Toh semua orang bisa lihat, bukan? Nah, kita ingin itu ada dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga orang tidak perlu membuka terlalu banyak aplikasi. Tapi bukan sentralisasi. Karena ada banyak urusan yang dikerjakan di pemerintah daerah. Saya, Pak Zul, itu sama-sama bertugas sebagai pemerintah daerah. Banyak kewenangan yang sesungguhnya ada di pemerintah daerah. Sehingga kalau kita menyiapkan sebuah super app, maka tidak berarti sentralisasi. Hanya gerbangnya saja yang bisa satu, tapi langsung harus kerja ke tiap daerah. Karena jangan sampai adanya aplikasi yang banyak itu, kemudian merepotkan, tapi jangan sampai juga dikumpulkan berakhir pada sentralisasi. Tetap harus ada otonomi pada pemerintah daerah untuk mengeksekusi. Jadi kalau ada jalan rusak, bukan kemudian diambil alih oleh pusat, tapi dipastikan pemerintah daerah mengkoreksi dengan baik. Itu kira-kira jawabannya. Makasih. Ya, siapa? Next ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, saat di debat, waduh, debat nih, Pak. Siapa? Saat di debat, Bapak bertanya soal bagaimana perasaan Pak Prabowo terkait batasan usia capres-cawapres. Padahal kan itu sudah jadi putusan MK, Pak. Sudah ada sidang etiknya juga. Kenapa sih Bapak masih nanyain itu? Kenapa nggak move on aja gitu, Pak? Ini terdesak ini. Gini, saya ada bekas ketua MK di sini. Boleh ya, saya minta ketua MK aja jawab ya. Boleh ya. Pak Zul, di sini Pak Zul. Baik, Pak Zul, Pak Hamdan, Pak Hamdan. Pak Hamdan. Sini. Jadi apa tadi? Kenapa Pak Prabowo Pak Anies masih menanyakan soal etika? Iya. Jadi ini bukan persoalan move on tidak move on. Tapi ini adalah persoalan bangsa dan persoalan negara. Kita itu tahun 2001 ada TAP MPR. TAP MPR 2001 itu mengenai etika berbangsa dan bernegara. Seluruh pejabat negara, seluruh warga negara, sampai kapanpun itu harus memiliki, mengembangkan, dan menghormati etika. Jadi etika itu kan menyangkut baik dan buruk. Budaya malu, kalau tidak punya etika, dia tidak punya malu. Ya. Kalau di Jepang itu, kalau budaya malunya terganggu, harakiri dia. Kalau orang Bugis Makassar, budaya siri. Siri Mapace, nah, ini ada lagi nih. Jadi budaya itu yang memberikan dorongan kepada kita untuk selalu berbuat baik, berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi etika harus menjadi pedoman dalam berperilaku, bukan saja hukum. Jadi kalau saya bahas tentang putusan pengadilan itu harus ada tiga dasarnya. Hukumnya benar, etiknya benar, penerimaan sosialnya benar. Legitimasi hukum, legitimasi etik, legitimasi sosial. Itulah hukum yang benar-benar bagus. Kalau hilang salah satunya, maka hukum itu pincang.
Yang kemarin itu ya jadi bincang. Karena itu, ini luar biasa nih. Kalau ada pelanggaran etik berat ya, dalam suatu pengadilan, dalam suatu putusan pengadilan, ya, menurut undang-undang ini, undang-undang kekuasaan kehakiman, ya, itu putusan itu harus dianggap tidak sah karena kehilangan landasan etiknya dan harus diproses ulang. Ya. Jadi itulah masalah etik, bukan masalah move on, tidak move on, tapi ketika pejabat pemerintahan atau calon pejabat pemerintahan tidak menghormati atau mengabaikan etik, kita tidak bayangkan bagaimana bangsa kita ke depan. Terima kasih. Jadi tadi Pak Amdan kalau saya bagi saya tiga, dia harus benar secara hukum, benar secara etik, dan diterima secara sosial. Jadi kalau yang peristiwa itu dari tiga ini bagaimana, Pak Amdan? Hanya hukumnya saja, hukumnya sah putusannya, kan tidak bisa diganggu-gugat. Tapi karena etiknya tidak terpenuhi, penolakan sosial terjadi hanya satu. Jadi bayangkan, kalau ada tiga kakinya, tinggal satu. Kepotong dua, runtuhlah negara hukum. Ini, runtuh negara hukum. Hukum bisa ditekuk, ya. Hukumnya benar, tapi etikanya ada. Bisa terjadi. Dan itu sering terjadi. Hukumnya benar, etikanya tidak ada. Itu runtuh negara hukum. Jadi hukum itu bukan saja yang tertulis, bukan saja kata-kata, tapi ada yang lebih dasar, yang lebih dalam dari situ, yaitu etik. Karena etik yang membuat hukum itu memiliki kekuatan. Tanpa etik, hukum itu bisa lumpuh. Siap. Ini yang ngomong mantan ketua MK nih, ya. Bukan. Ya, soheh, ya. Soheh. Dan sekarang bahwa Pak Hamdan, ini Prof. Hamdan, ini tulisannya ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Mungkin balik, Pak. Biar saya bisa lihat, Pak Hamdan. Biar saya bisa lihat. Nah, tuh. Ya. Oke, sip. Terima kasih, Prof. Hamdan. Terima kasih, saya sudah dibantu menjawab. Terima kasih, Mama. Pengen jadi calon ya? Pak Anies, sebenarnya ya. Segmen 2 udah selesai. Kita siap. Lanjut ke segmen 2, sekarang tapi ntar dulu, Pak. Apa? Tapi kita tahan dulu. Saya boleh ngundang Katia ke depan? Boleh ya teman-teman ya. Kita undang Kak Mutiara Baswedan. Tepuk tangan yang meriah. Kenapa? Silakan. Apa? Nggak mau diinterogasi kok Pak. Didesak kan? Betul. Halo Katia. Selamat datang. Terima kasih. Boleh duduk Kak, silakan. Terima kasih. Katia. Wah, Katia banyak nih fansnya. Tapi ini pertama kali Kak datang ke NTB? Sebelumnya pernah. Beberapa kali liburan ya, Bay, waktu itu. Oke, aku mau tanya nih Kak, beberapa pertanyaan aja sih. Beban gak sih Kak jadi anak capres atau malah enak karena bisa menikmati ragam privilege? Sebenarnya kan sekarang Abah ini capres ya, bukan pejabat juga. Dan ketika Abah menjabat pun, aku tetap harus melewati proses-proses seperti teman-teman lainnya. Contohnya, waktu itu daftar kuliah ya Abah. Udah agak pede dapat undangan. Ternyata belum beruntung. Jadi ya udah sama Abah disuruh belajar, terus disemangatin,
Terus alhamdulillah lolos lewat jalur tes. Bukan. Cuman saya cerita sedikit. Pada waktu dia enggak lolos itu apa namanya istilahnya? SNMPTN waktu itu. SNMPTN. Dipikirnya karena bapaknya Mendikbud, maka si anak pasti akan lolos SNMPTN. Jadi ketika dia enggak dapat, malah jadi berita. Beritanya adalah enggak diterima dan dia pulang ke rumah itu, kenapa enggak lulus jadi omongan semua orang kan ya. Lulus jadi, salah, gak lulus salah. Tapi bilang udah, daftar aja, mudah-mudahan lulus. Jadi kita juga ikut doain. Yang penting dia tidak memanfaatkan ordalnya untuk dapat kesempatan. Oke, pertanyaan terakhir kak. Manggilnya Abah ya? Abah. Love language-nya Abah itu apa sih kak? Karena kalau dilihat dari berita atau di mana-mana itu jago banget berkata-kata. Boleh cerita kak love language-nya Abah, karena kalau dilihat dari sosial media Abah ini kayaknya jago banget berkata-kata. Abah itu lengkap love language-nya, lengkap alhamdulillah. Ditempelin. Kurang deket ya? Oke, Abah ini lengkap love language-nya. Quality time dapat, kalau pulang Abah pulang kantor, pulang kerja aku suka nungguin, quality time-nya dapat. Terus yang kedua, words of affirmation-nya dapat. Abah sekali-sekali suka mengucapkan I'm proud of you. Itu sebagai orang sebagai anak itu lumayan loh. Terus physical touch juga Abah itu dengan anak-anaknya sangat dekat. Ah, jadi kangen ayah. Dan juga kalau Abah lagi jalan-jalan biasanya pulang-pulang bawa kado. Snack-snack buat anak-anak. Gitu. Jadi lengkap Abah tuh. Waduh, enak banget ya kalau punya ayah kayak Pak Anies. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Kak Tia, terima kasih banyak terima udah kasih. Mau ngobrol-ngobrol bareng. Sehat selalu Kak Tia. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Ini di luar skenario kita ini. Tapi emang gak punya skenario ya. Sih. Pokoknya kalau datang ke acara desa itu, bicara desa itu begitu turun sampai banyak fansnya ya Pak. Jadi kalau datang ke acara desa itu nggak pernah tahu apa yang akan muncul. Jadi cuman Bismillah, tawakal Allah. Mudah-mudahan pertanyaan. Robert, yes. Where are you from? Belanda. Belanda, oke. Okay. ini turis kita hormati. A lot of tourism now is in Bali. Okay. Do you want to get it to more to Lombok or to Sumbawa or uh-huh. other islands? Do you? No. Can you put your microphone closer? Yes. Yeah. You hear me better? Yes, I can hear you better now. Okay. You hear my question or not? No. Can you repeat? The tourism now is a lot of in Bali. Mm-hmm. And do you want to get the tourism more to Lombok, Sumbawa, or other islands? Sure. Yes? Yes, you would like to do that. No. No, you don't want to do that. No, that's not my... Like, do you have an idea? Okay, sure. Is that your question? Yes. Okay, sure. How long have you been in Bali? Now for almost 6 months. 6 months. Do you enjoy? Yes. Sorry? Do you enjoy Bali? No, I haven't been a lot to Bali. But you've been here? More to Java and Sumbawa. Sumbawa. How do you like Sumbawa? I love it, really, uh-huh. Yes. You do? Yeah. I think, saya jawab untuk beliau ya. I think we'd like to see more tourists. Rekan kami yang guru honor ini Pak Anies, supaya paling tidak satu saja keinginan kami, teman-teman. Supaya nanti kami yang honornya di sekolah swasta bisa untuk melamar P3K. P3K Pak Anies, mohon maaf Bapak Zulkifli Mansyah karena beliau sudah ini. Kami juga sudah saya ngomong sama beliau dulu bertanya tapi tidak dibawa-bawa. Ini Bapak gitu Pak Anies. Karena begini, mohon maaf. Karena di sini sama-sama kami itu mencerdaskan anak bangsa. Ya. Sama-sama kami itu sudah
sudah kuliah pertanyaannya S1 pertanyaannya ya, itu aja tadi itu supaya kami permintaan ya. Supaya kami itu namanya siapa, namanya siapa? Mus Mulyadi SPD ya, karena kami guru ya, itu saja ya ya. Bisa ditangkap nih ini Pak Anies. Pak, ya. Ya, sebelum saya tutup dulu Pak Anies, ya. Berikan saya kesempatan untuk menyampaikan, bukan pantun, ya. Ini yang sering diucapkan oleh Bapak Anies, ya. Wakanda no more. Indonesia forever. Indonesia forever. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, makasih. Oke, baik. Cukup ya Pak Anies? Oh ya 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 betul. Bener-bener ya. Jangan sampai ada rugi ya gitu ya. Oke. Gimana Pak? Cukup Pak? Oh keren 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 keren. Keren ya Pak. Mantap. Gini, mantap. Kenapa? Pak Mus Mulyadi, terima kasih. Pak Mus ini sudah menjadi guru 14 tahun, mengajar dengan gaji yang sangat minim dan tetap mengajar istiqomah. Kita sampaikan terima kasih insya Allah pada beliau, nanti segera dituntaskan statusnya ya. Tapi tepuk tangan dulu buat beliau nih Pak Mus. Gini teman-teman, kita miris ini melihat anggaran tidak ada untuk guru honor. Di sisi lain kita alokasikan anggaran begitu besar untuk membangun kota baru. Betul tidak? Itu yang saya sampaikan. Di mana letak prioritas kebutuhan kita? Kita tadi sampaikan, kita ingin membangun kualitas manusia. Berarti kita harus memastikan guru itu, guru bisa fokus mengajar. Syaratnya dia bisa fokus mengajar, pendapatannya harus cukup. Kalau pendapatannya kurang, dia tidak fokus. Dia harus mencari pendapatan tambahan di kanan kiri, betul tidak? Dan itu salah satu program kita Pak Mus. Kita ingin agar guru-guru statusnya menjadi punya kepastian. Dan kita sampaikan tadi dalam berbagai forum, kita ingin menghentikan diskriminasi antara negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan. Dan perbedaan perlakuan sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah umum dan sekolah agama. Dan ini bukan kewenangannya Pemprov, ini kewenangannya pemerintah pusat. Jadi jangan tanya gubernur, ini pemerintah pusat ini. Dan betul, saya juga sebagai gubernur dulu ada punya kendala di situ. Tapi ini kewenangan di pemerintah pusat. Karena itulah kemudian, insya Allah nanti ini kita bawa. Ini aspirasi bukan hanya aspirasi Pak Mus. Ini aspirasi guru-guru di seluruh Indonesia. Ya, jadi kami merasa ini PR yang harus segera dibereskan. Nah, harapannya nanti kesejahteraannya meningkat, gurunya juga jadi pembelajar. Dia mampu untuk belajar terus-menerus dan dia bisa mencerdaskan anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang mandiri, anak yang dirasakan manfaatnya. Teman-teman sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih karena saya harus meneruskan perjalanan kembali ke Jakarta. Dan terima kasih sudah hadir semua di sini. Terima kasih kepada semua yang memilih datang ke tempat ini. Okay. Kita semua ingin perubahan di tempat ini. Betul. Kita ingin perubahan dan kita ingin agar kemajuan betul-betul dirasakan oleh semua. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, semua yang tambah satu itu tidak pernah selesai. Oke? Okay? Iya, memang begitu. Jadi kita cukupkan di sini. Terima kasih. Ada closing dari moderator atau? Dari Bapak aja. Oh, dari saya. Teman-teman ya, puas. Ya, ya sebelum ya, ibu sekalian, saya ingin
Saya ingin sebelum itu, saya ingin pesankan pada semua, perubahan atau tidak perubahan itu keputusannya ada di tangan teman-teman semua. Okay. Anda yang muda, Anda yang memiliki masa depan. Anda pemilik masa depan dan pilpres adalah tentang masa depan. Pemilu adalah tentang masa depan. Keputusan yang dibuat di tanggal 14 Februari itu berdampak pada perjalanan kita ke depan. Oke. Okay? Kita punya banyak masalah. Kita punya banyak masalah, tapi kita punya sekarang 3 opsi yang tidak bisa ditambah, cuma 3. Anda harus menentukan pilihan dari 3 ini. Saya tidak meminta Anda untuk memilih salah satu. Saya tidak minta Anda milih nomor 1, tapi saya minta Anda untuk jangan sia-siakan hak pilih yang Anda miliki. Oke. Okay? Yang kedua, saya minta kepada Anda untuk menjadi pemilih yang rasional. Rasional itu artinya memperbandingkan. Rasio itu artinya perbandingan. Orang disebut rasional bila dia memilih dengan membandingkan. Dan Anda bebas membandingkan apa saja. Membandingkan cara bicaranya boleh, membandingkan rambutnya boleh, membandingkan apa saja. Tapi saya usul, bandingkan rekam jejaknya. Oke. Okay. Bandingkan rekam karyanya, bandingkan rekam prestasinya, dan bandingkan rekam gagasannya. Okay. Jika kemarin tidak ada gagasan, besok tidak ada gagasan. Bila kemarin belum ada karya, besok juga tidak ada karya. Betul tidak? Apa yang sudah dikerjakan besok adalah prediktor ke depan. Karena itu saya minta kepada teman-teman semua 2 hal. 1, manfaatkan. Yang kedua, jadilah pemilih yang rasional. Dan kemudian sesudah itu Anda tentukan apakah Indonesia jalan di rute sekarang atau Indonesia ambil perubahan. Pilih mana? Perubahan. Kalau perubahan berarti nomor berapa itu? Insyaallah. Insyaallah dari NTB perubahan akan berjalan untuk Indonesia. Dan kita bisa bilang nanti Wakanda no more, Indonesia forever. Teman-teman, saya ini pakai jaket. Enggak, jaketnya suka enggak jaketnya? Suka. Ntar. Sebelum. Saya mau tunjukin yang bikin jaket saya. Belum apa-apa udah saya gitu. Saya mau tunjukin. Ciki Fauzi. Panggil. Ini yang bikin jaketnya nih. Ciki Fauzi ini putrinya Ikang Fauzi dan Mbak Marissa Haq, ya. Beliau yang bikin nih. Oke. Okay. Nah, tapi gini, saya mau kasihin jaket ini. Boleh kan? Boleh. Nah. Gini. Jangan dilempar nanti kayak yang satunya. Betul enggak? Iya. Saya mau tanda tangani dulu ya. Teman-teman mohon tenang ya, mohon tenang. Oke, sebelumnya gini, jadi yang bikin jaket ini ibunya namanya Marissa Haq. Nah, bapaknya namanya Ikang Fauzi, dulu wakil gubernur saya di Banten. Nah, jadi ada satu buat cowok, satu buat cewek ya, Mas Anies ya. Nah, baru kita pusing sekarang. Oke,
Gimana cara baginya coba ini? Gini. Teman-teman harap tenang dulu ya, teman. Oh. Ini. Kalau gini. Halo sekalian. Teman-teman, bentar, sebelum itu. Saya mau tanya dulu, Sige, kalau mau pesen ini di mana? Mungkin nanti bisa dibeli di Cikigo. Cikigo ya. Sebenarnya ini saya bikin karena permintaan teman baik, tapi kayaknya nanti saya bisa bikin lebih banyak lagi. Ya. Gini. Pak Zul. Gini, kalau kita semuanya kita kepengen, semua kita kepengen ya. Tapi gini, kalau boleh saya usul, Saya usul nih. Saya merasa ini yang kami terima ini, saya ingin berikan kepada guru yang belum diangkat. Boleh ya? Guru NRR ya. Sini Pak Guru. Nah. Tadi ada yang bertanya perempuan enggak? Enggak ada. Ada. Oh ya. Ada ibu, satu laki satu perempuan. Ya. Tadi yang perempuan siapa yang bertanya tadi? Enggak, yang bertanya. Ibu, boleh. Ibu bertanya. Ya, nah, ini kita kasihan pada lagi-lagi yang dapat ternyata adalah berdua pribadi yang mencerdaskan anak bangsa tapi belum mendapatkan penghargaan yang setara, betul tidak? Yang satu guru honorer 14 tahun dia diangkat, yang satu dosen yang tidak mendapatkan haknya dengan baik, betul? Ikhlas ya diberikan pada mereka, ikhlas ya, ikhlas, insya Allah. Ibu, mari Bu. Kita berikan kepada dua pribadi yang mewakili, teman-teman semua. Rata-rata yang di sini pernah sekolah bukan? Pernah kuliah bukan? Di balik kuliah Anda ada jasa guru. Betul tidak? Dan dua ini yang sekarang menerima adalah mereka yang berjasa atas pendidikan di NTB. Oke? Makasih. Insya Allah ini adil. Ya. Teman-teman semua, NTB. Terima kasih NTB. Terima kasih NTB. Insya Allah kita jumpa lagi. Dan mari sama-sama pastikan perubahan terjadi di NTB. Insya Allah. Salam buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.